makhluk hidup semuanya. Gua mau rekomendasiin buat kalian yang lagi nyari tempat top up murah, aman, cepat, dan terpercaya, ada toko wendygg.com. teman-teman, di situ buat kalian yang lagi nyari kupon One Punch Man murah, jaminan murah, kalian bisa langsung cek aja. Untuk lebih detailnya kalian cek di kolom deskripsi. Dan bukan cuman itu aja, toko wendygg.com ini menyediakan juga banyak game-game voucher lainnya. Kalian bisa cek sendiri. Untuk link resminya kalian bisa cek di kolom deskripsi. Assalamualaikum makhluk hidup semuanya, dan lu balik lagi di channel Epic Channel. Gue jelaskan pertama jelas channel, dan video kali ini lanjut lagi, dan gue mau pamer kalau gue udah punya legend ninja epic tentunya di game Battle of Shadownya lagi. Teman-teman semuanya, dapetnya dari mana? Jadi kemarin itu pas gue gak ini gacha apa guys? Animal Summon. Event apa ini? Bentar, hari ini gue belum ngecek event ya. Jadi gue pengen pamer dulu kalau gue punya Shinobi Legend Epic Kakashi Hatake. Gue gak tahu ya apakah dia jaminan apa enggak. Jadi pas kemarin tuh rekrutnya yang 100 teman-teman ya, 100 rekrutmen kan dijamin Golden Ninja kan. Gue gak tahu apakah Golden Ninja Epic atau bukan. Tapi kemarin itu gue dapat itu Kakashi Epic teman-teman, dari yang jaminan 100 gacha dapat Ninja Golden. Itu gue gak tahu tuh jaminan Epicnya apa enggak, itu gue yang belum tahu teman-teman. Ini gue baru banget hari ini login. Nice, ada diskon tiket ginian ya, lumayan kita beli guys. Kita beli langsung sold. Terus gua, gua buka cas dulu, gua buka tas dulu. Abis ini kita cek event ya. Nice, dapat 10 lagi. Gua total punya 43 kupon. Kita akan gacha semuanya teman-teman ya. Ini apa ya? Ini gacha apa sih? Oh, ini gacha yang ini ya. Cuy, coba gacha enggak, cuy? Coba satu ya. Gua ada ingot sih 2000 sih, cuy. Emas gak? Aduh gak emas lagi. Kemarin gue gacha dapet emas tapi dapet Kangkuro cuy. Kemarin coba di sini sekali kan, tek dapetnya Kangkuro. Kamren juga dapetnya Kangkuro cuy. Oke, skip dulu ini manual ninja, kita klaim dulu aja. Aduh, ini hari ini kayaknya lagi ada event nih cuy. Gue gak ngeh juga ya. Ini event apa? Oh, masih lucky token ya. Ini belum. Wah, ini apa ini? Animal Advent. Apa ini? Kita klik dulu free. Nice. Oke, ini apa? Kok beli ya? Oke, claim. Apa ini? Oh, ini misinya. Challenge Summit Club. Oh, misinya lumayan ribet ya. Spend 2000 diamond, coy. During the event, complete quest, get amazing animal quest, refresh daily. Questnya di-reset tiap hari, teman-teman. Tapi daily-nya cuma tinggal 21 jam, coy. Ya, jadi kayaknya ini event berapa hari sebenarnya? Gue juga gak ngerti sih. Apa ini event 2 hari? Gue juga gak tahu, teman-temannya. Tapi di situ tulisannya 21 jam lagi. Ya ini kayaknya cuma 2 harian sih. Ini gimana ya? Play Midas touch 6 kali. Wah, ini ngeri juga nih kalau 6 kali begini cuy. Pakai diamond, guys. Quick idle 3 kali time. Wah, ini diamond lagi, cuy. Wah, gila nih, worth it kah? Nyepen begini. Wah, ini nyepen, cuy. Wah, event sepen sih, tapi dapatnya kupon apa? Gua enggak tahu ini ya. Coba gua use dulu kali ya, ada di bag biasanya sih. Nih, gua punya 2. Use. Kok enak sih? Recruit animal. Yang ini ya? Oh, yang ini, cu. Recruit animal. Tuh, animal stone, green part, blue part, red part 2%. Bayangkan ada red partnya, cuy. Red part 2%. Coba gacha sekali kali ya. Punya kupon 1, 2 lumayan tuh. Dapat apa sih? Apaan? Apaan, guys? Coba lagi, sekali lagi. Hah? Coba, ini apaan? Anjir, kagak jelas banget. Oke, kita gacha friendship dulu. Lumayan ada 1000 lope. Kali aja bisa dapat emas. Bisa gak sih dapat emas? Oh, enggak ya. Cuman ungu doang ya. Oke lah, itu apaan tadi ya? Kok gue gak ngerti ya, itu apa? Gue gak ngerti cuy.
Gue gak ngerti ini gue ada 43, 7 kuponnya sih agak susah dari mana. Jadi mending di skip dulu aja teman-teman. Ini masih wish recruitment yang ini yang tadi. Terus ada event, apalagi gak ada event ya. Berarti event gak ada cuman ini doang nih, animal advent nih. Ini gue gak tahu worth it apa enggak ya buat nyepen. Ini semuanya eventnya spend semua cu. Summon animal 40 kali, lu dapat ginian 5. Bayangkan 40 kali guys. Ini gila banget sih. Paling yang gratisannya cuman ini. Yang mana gratisannya ya? Gratisannya cuman yang ini, bukan gratisan sih. Superior recruit 20 kali, challenge summit class 3 kali. Harus stat 160 dulu. Take a mission 3 time. Ya Allah, ini baru banget cuy. Baru banget gua claim. Ya jadi gak kehitung gitu. Ya baru banget cu. Ya itu oke-oke, itu gampang lah. Itu F2P juga bisa, berarti besok gua kelarin ya. Gak tahu nih ini worth apa enggak untuk ngeluarin diamond. Gua sih masih mikir ya. Ini kayak quick dial ini pakai diamond. Terus kayak tadi idle itu pakai diamond. Jadi wah, gua gak tahu deh itu worth apa enggak cuy lah. Itu terserah kalian aja, ketik di kolom komentar. Ini kita klaim dulu aja, nice. Dan kita langsung gacha aja ya. Karena siapa tahu aja bisa hoki lagi, bisa dapat ninja epic lagi teman-teman ya. Semoga aja gitu kan. Gua pengen punya epic lainnya cuy. Ini apa? Ada titik merah guys. Upgrade. Apa ini? Apa sih cuy? Kok ada titik merah? Apa sih? Smelt. Gak jelas cuy. Apa sih cuy? Kok ada titik merah sih? Oh nice, akhirnya punya item ungu ya. Apa ya ini ya? Ninja in the wheel of fire resistance slot cannot be upgrade. Apa? Gue gak ngerti cuy. Apa maksudnya ada titik merah upgrade tapi gak ngerti aku. Gak ngerti cuy. Sumpah gak ngerti. Ini upgrade bisa gak? Mending upgrade ini aja deh. Upgrade to level 100 ya. Jadi Kakashi-nya ikut cuy. Kakashi-nya juga naik level 100 nantinya. Karena Kakashi gue masukin ke itu kan. Gue masukin ke apa namanya, laboratorium cuy. Jadi dia levelnya setara dengan 3 karakter gue tertinggi teman-temannya. Jadi mayan lah Kakashi tanpa makan itu langsung bisa level 100 teman-teman. Yaudah gaskin yuk. Langsung 40 kupon tadi ya. Gak ngerti gue event apaan sih. Mana tadi? Oke. Ini 43 kupon. Semoga aja gold emas itu nyata. Bismillah guys. Gold emas cuy. Ya gold emas ya. Skip dulu aja gak sih? Gold emas gak lo? Emas. Wah. Cuy ini mah emang kayaknya kudu ditonton guys animasinya. Ini mah kagak ditonton mah kagak emas cuy. Oke Hashirama. Oke. Sumpah kagak ada perbedaan anjir. Oke. Oke, gue udah merhatiin setiap gacanya gak ada perubahan cuy. Mau emas, mau kagak sama aja anjir. Oke, kalimatnya pun sama itu si Pangtong. Mas dulu aja. Ah, nice. Epic. Aduh. Aduh, 2 emas dapetnya. Emas biasa sama oke, itu mas rare ya. Oke, Choji cuy. Oke. Coba bisa naik ini enggak? Tapi lumayan sih, rare ini kan lumayan langka kan. Coba auto awakening. Bisa enggak auto awakening? Nice. Materialnya apa? Ah, materialnya ini guys yang kagak ngotak, guys. Lu lihat butuh 150, cok. Lu lihat, guys, ini parah banget sih. Gimana cara naik ya, cuy tuh? Susah banget cuy. Sumpah ini game butuh dupe banyak. Tapi gacanya tuh agak lumayan susah ya. Gacha lagi yuk. Sumpah ini game kalau mau upgrade Butuh ini dupe banyak cuy. Beneran. Bukan cuma dupe, materialnya gila-gilaan anjir. Udah gitu gacanya agak lumayan susah ya. Jadi agak bingung juga sih. Loh, semoga aja hoki guys. Anjir basah gue cuy. Panas banget anjir. Bismillah hoki ya. Mas dulu aja dulu. Beol. Mana emasnya cenah? Yuk lagi bisa yuk. Yuk bisa apa di skip aja? Skip deh. Mas yuk. Mas dulu aja mas. Apalagi bujang ini cuy.
Wih, bisa wake up gak? Pakai. Wah, bisa cuy. Worth it gak nih buat naikin kiba cuy? Ya gue jangan gegabah dulu ya, worth it apa enggak ketik dulu di kolom komentar. Kiba penunggu yang lain ya. Kayak gue mending ke Choji sih. Choji soalnya dia golden rare cuy. Jadi rednya tuh lebih di atas kiba. Kalau kiba tuh golden biasa teman-teman. Jadi gue mending nunggu Choji aja deh. Nunggu inian material lengkapnya Choji ya. Ini butuh 80, butuh 20 lagi sih. Gue gak tahu dari mana nih. Nunggu aja nanti gampang-gampang. Naikin Choji aja. Choji legendarinya, legendary rare, lebih cakep teman-teman. Oke, ini gak ada yang bisa diklik lagi. Kita klaim dulu aja. Ini lucky shop, nanti gue ambil Choji lagi dah di sini nih. Nih di rare sini gue ngambil Choji lagi dah. Fokus Choji aja cuy. Ini game Choji gaming anjir. Kita testing ya. Buat kalian yang pengen nonton Kakashi gue. Ya, kita langsung ke adventure. Ah, face challenge, Jo. Masih face challenge cenah. Oke. Aduh, masih face challenge lama ini, eh. Oke, face challenge lagi. Perasaan tadi kagak face challenge dah. Oke, nah ini baru challenge cuy ya. Oke, nanti gua akan ada perubahan nih, Choji akan gua mainin sih. Gas. Sebenarnya ini gak apa ya? Gak bagus sih Itachi lagi. Kakashi ini kagak bagus sih kalau gue lihat ya. Skill 2-nya itu susah banget buat dikenain. Skill 1-nya gampang, Chidori. Dia cuma zrt sebaris, tapi skill 2-nya itu susah banget cuy. Dia yang tusukan ini loh, cut. Nah, itu tapi susah banget. Itu kudu apa ya? Timing yang tepat sih. Timing sama positioning harus bagus itu. Susah banget skill-an ini. Lu lihat aja deh. Awalnya Kakashi baca buku. Nah, itu Chidori skill 2. Lah. Ganti Kakashi kocak. Nih nanti kalau Kakashi lihat baca buku ya. Ini Chidori dulu. Chidori. Nice. Nih, Kakashi baca buku. Tuh baca buku, slep masuk ke tanah tuh kagak kena. Itu. Yang maksud gue susah itu tuh. Lah itu di ujung kanan musuhnya, Bang. Itu di ujung kanan. Nah, dah. Ngebak. Wah. Wah, lu yang benar. Anjir ngebug, Cok. Ini mau review, guys. Anjir mau di-review ngebug nih game kagak rela banget gue punya ninja epic, Cok.